Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan buat ulang kaji sikit. Okey, kita dah habis dah belajar dalam unit 1 nombor hingga 100. So teacher Jan nak kita sama-sama buat ulang kaji. Ingat semula apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita nak murid dapat mengaplikasikan, menggunakan segala kemahiran yang murid telah pelajari dengan baik. Lepas tu yang kedua, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 7 soalan dengan betul. Baiklah, Teacher Jana, kamu ambil buku aktiviti jilid 1. Okey, buka muka surat 67. Okay, ambil dulu buku aktiviti jilid 1, buka muka surat 67. So, kita nak buat benda ni sama-sama, latihan ni. Latih diri. Okey, teacher Jan baca soalan dia dulu. Warnakan laluan bas ikut soalan yang diberi. Okey, ada mula. So, bas ni dia nak bergerak. Kita nak tengok dia bergerak ikut mana, jalan mana. Berdasarkan soalan yang diberi ni, so, kita kena cari yang mana satu jawapan dia. Okay, teacher Ja nak kamu pilih pensel warna yang kamu suka. Sekiranya kamu tak ada pensel warna, kamu boleh guna pensel. Okay, so kita akan warnakan jalan. Kita akan warnakan jalan dia. So, kita tengok dulu jawapan mana yang perlu kita pilih. Okay, yang pertama kita mula. Okay, stesen 1. 16. Okay. So, ada dua pilihan jawapan. Okay. Yang mana satu? 16. Yang ni ke yang ni? So, yang ni adalah nombor 16. Yang ni nombor 61. So, jawapan dia yang atas. Okay. So, jawapan yang atas. Kita boleh tanda dulu dengan pensel jawapan dia. Ambil pensel. Kita tanda dulu jawapan dia. Okey, kita jejak bulatkan. Okey, yang kedua, okey, di bas ni pun lalu ikut sini. Kemudian dia turun ke bawah, dia akan jumpa stesen 2. Okey, stesen 2. So, dia tanya berapa ni? Berapa bilangan blok ni? Okey, so kamu boleh kira satu blok ni 10 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. So, yang ni 12, yang ni 21. So, jawapan dia ialah 12. So, ambil pensel, bulatkan dulu. Kemudian, bas tu bergerak lagi ke bawah. Lalu ikut sini, jumpa lagi. Okay, jumpa lagi ada dua laluan. So, kita tengok stesen 3 lebih besar daripada 20. So, apa nombor yang lebih besar daripada 20? 17 ataupun 25. Okay, 17 dia lebih kecil. 25 dia lebih besar. So, kita akan ikut jalan bawah. So, ambil pensel. Bulatkan dulu. Okay, kita teruskan perjalanan bas ni. Turun ke bawah sampai jumpa cabang lagi. So ada dua pilihan jawapan. Kita tengok stesen 4 disuruh lengkapkan. Okey. So 20, 30, apa 50, 60. So ni adalah pola nombor menaik 10 10. So 20 lepas 20 30. Lepas 30, apa? 40 ke 45? 40. Okey. Ha, jawapan dia 40. So, kita pilih laluan di atas. Okey. Teacher bulatkan dulu. Lalu ke sini. Turun. Bawa jumpa lagi stesen yang terakhir. Okey. Stesen 5. Bundarkan 54 kepada 10 terdekat. So, bundarkan 54 kepada 10 terdekat. So, yang ni, teacher buat satu garis nombor. Okay. So, dekat sini, bila dia 54, kita kena ambil 50. Okay.
50, dekat sini dia akan pergi 60. So 50, 51, 52, 53, 54. 54 dia kena pergi sebelah kiri. Okey. Start 55 baru dia akan pergi ke sebelah kanan. Okey. So dia lebih dekat dengan 50. So jawapannya 50. So teacher dah tanda. Kemudian barulah bas tu akan bergerak ke sekolah. Okey. Sekarang ni kita dah tanda semua jawapan. So teacher Ja akan warna. So kamu pilih warna yang kamu suka. Okey, teacher Ja nak guna warna kuning. Kamu pilih warna yang kamu suka. Teacher Ja suka warna kuning. So kita warnakan laluan bas tu. Okay, kamu warna laluan bas tu sampai sini, dia naik ke atas. Ikut jawapan dia. Turun bawah. Okay, kemudian bas tu dia turun bawah. Okay, teruskan lagi. Kamu boleh pilih warna campur-campur pun boleh. Yang penting, bas tu mesti ikut laluan yang kita, jawapan yang kita dah cari tadi. Yang kita dah bulatkan tu. Okay, dia akan lalu ikut 12. Comot sikit tak apa. Kemudian dia lalu ke bawah. Jumpa lagi cabang. Okey, dia pilih 22. Okay, teruskan lagi mewarna. Naik atas. Turun lagi. Sampai jumpa stesen 4. Alright, so dia pilih 40. Okay, seterusnya pergi ke stesen 5. Kemudian dia akan pilih 50. Okay, 50 dan dia akan terus pergi ke sekolah. Alright, dah siap dah jawapan teacher Ja. Okay, kamu buat yang ni tak payah hantar. Okay, yang ni tak payah hantar. Okay, yang ni kamu simpan je dalam buku. Yang ni tak payah ambil gambar, tak payah hantar. Okay. Okey, yang ni latihan yang kedua, muka surat 68. Okey, kita buat sikit jawab soalan cabar minda. Okey, arahan dia jawab soalan, warnakan jawapan dalam gambar. So, kita kena cari jawapan dan kita kena tengok gambar ni. Jawapannya ada dekat sini dan kita kena warnakan. Okey, okay, nombor 1. Nombor di antara 55 dan 57. Okay, dia suruh warnakan warna biru. So, apa nombor di antara 55 dan 57? Selepas 55, nombor 56. 56, so kamu cari dekat bawah ni. Okay, jumpa 56. So, kamu kena warnakan warna biru. So, ambil warna biru. Warnakan. Okay, nak warnakan semua bunga pun boleh. Terpulang pada kamu. Okay, so teacher Ja dah buat dah. So yang ni teacher Ja dah buat. Okay, yang kedua. Soalan yang kedua, bundarkan 47 kepada 10 terdekat. Okay, 47. 47 kita boleh conteng je buku.
Okay, sebab ni buku aktiviti. So, 47 kita ambil 40. Dan akan hujung ni 50. Okay. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Okay, yang ni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Start daripada 45, dia akan pergi sebelah sini. So, 47 pun akan pergi ke sebelah sini. Okay, so jawapan dia 50. So, kita cari mana nombor 50. Okay, yang ni. So, kita kena warnakan ungu. 50, warnakan ungu. Okay, kita warnakan. Warna hitam. Kita warnakan ungu. Warna purple. Okey, seterusnya, apa nombor dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70? Nombor manakah dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70? Okey, katakanlah kita tak tahu jawapan dia. Kita tak tahu jawapan dia, kita boleh biarkan dulu. Kita tinggal dulu, kita buat soalan lain. Yang mudah, nilai digit 7 bagi apa ialah 70? Nilai digit 7 bagi apa ialah 70? So, kita cari dekat sini yang mana 7 tu dekat 10. Yang mana 7 dekat 10? Ni tak ada 7, tak ada 7. Ni 7 tapi dia dekat star. Yang ni 80, yang ni ada 7, dia dekat 10. So, yang ni jawapan dia. So, kamu kena warnakan kuning. Okay, ambil warna kuning, warnakan. Okay, so kita ketik yang dah buat. Okay, seterusnya, nombor ini berada di antara 45 dan 50. 45 dan 50. Okay, kalau kamu tak tahu boleh tulis. 45, 46, 47, 48, 49, 50. So, ni adalah nombor di antara 45 dan 50. So, kita cari. Ada tak nombor 46? Tak ada. Ada tak nombor 47? Okay, ni ada nombor 47. So, ni jawapan dia. Kita warnakan dengan warna merah. So, kita ambil warna merah, 47 kita warnakan. Okay. So, yang ni kita dah buat pangkah. Potong, okay. Lengkapkan. 32, 34, 36, apa, 40. Okay. Dia mesti lebih kecil daripada 40. So, adakah ni nombor lebih kecil daripada 40? Bukan. Dan ni lebih kecil daripada 40? Bukan. So, jawapan dia 38. So, kamu kena warnakan dengan warna jingga. Okay, di sejarah tak ada warna jingga. So, kamu boleh warnakan dengan warna jingga. Okay, bilang 10-10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lepas 70, 80. So, kamu kena warnakan dengan warna coklat. Okay. Yang kita tak buat lagi tadi, nombor 3. Apa dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70? So, ada satu saja lagi nombor yang belum kita warna, iaitu 68. So, jawapannya dekat sini 68. So, warnakan kambing ni warna hitam. Ayam warna coklat. Yang ni bunga ni warna jingga. So, yang ni bunga dia warna purple. Yang ni bunga warna merah. Yang ni bunga warna biru. Matahari warna kuning. So, kamu lengkapkan latihan ni, aktiviti cabang minda ni, kamu ambil gambar dan kamu hantar kepada teacher dalam Padlet. Okay, itu saja. Terima kasih.